Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini saya mau goreng makaroni. Makaroni bantet. Dan ini makaroninya saya pakai merek Delon. Selanjutnya, ini saya sudah panaskan minyak. Kita korek-korek ya minyak gorengnya. Terus kita masukkan makaroninya. Kita goreng dengan api kecil. Sambil dikorek-korek. Ini tuh biar makaroninya itu renyah dan enggak bantat. Makaroni bantat tapi enggak bantat. Dan ini makaroninya sudah melar nih, sudah mekar. Ini tuh nanti makaroninya renyah. Kita gorengnya sambil dikorak-karik dengan api sedang. Ini sudah melar. Sekarang kita angkat dan kita tiriskan. Kita masukkan lagi makaroninya. Kita goreng seperti yang pertama ya, sambil diorak-arik. Wow, tuh makaroninya sangat melar. Langsung saja ya, kita angkat dan kita tiriskan. Ini nanti hasilnya itu renyah dan kriuk-kriuk dan enggak bantat. Kita goreng lagi ya makaroninya. Kita goreng semua makaroninya hingga habis. Langsung saja makaroninya kita angkat dan kita tiriskan. Hasilnya makaroninya melar ya. Nih, melar besar-besar, gak bantet. Namanya makaroni bantet, tapi makaroninya gak bantet. Ini dia hasilnya dari goreng makaroni bantetnya. Ini makaroninya itu renyah, gurih nih. Kriuk-kriuk dan gak bantet, melar. Makaroninya kita coba ya. Renyah banget. Silahkan dicoba. Semoga video saya bermanfaat. Selamat menikmati.